keindahan Bukit Rehema. Gereja Ayam Magelang. Wisata religi yang berada di Bukit Rehema ini dibangun di wilayah Gombong Kembang Limus, daerah Borobudur, Magelang. Bangunan ini sering kenal dengan Gereja Ayam. Keindahan yang disajikan dari Bukit Rehema ini menjadi daya tarik tersendiri dengan gaya arsitektur yang menarik, di mana bentuknya menyerupai kepala burung merpati yang memiliki mahkota di atasnya. Selain keunikan yang ada dari arsitektur bangunan, wisata pun juga tertarik dengan Gereja Ayam ini ialah pemandangan yang menarik dari lingkungan alam sekitar. Namun, yang menjadi daya tarik utama ini berada pada arsitektur bangunan burung merpati yang memiliki mahkota. Setiap akhir pekan, tempat wisata ini ramai didatangi pengunjung. Wilayah parkir yang disediakan pun luas sekali, untuk yang berkendara baik roda 2 dan 4 sudah tersedia dengan lapang. Bukit Rehema ini dulu pernah dijadikan lokasi pengambilan gambar film Ada Apa Dengan Cinta Season 2 atau ADC2. Disebut sebagai Gereja Ayam Bukit Rehema, bukan berarti tempatnya yang memiliki bentuk seperti ayam melainkan adanya arsitektur kelapa merpati yang memiliki mahkota. Fasilitas yang diberikan oleh pengelola tempat wisata religi ini sangatlah lengkap, mulai dari adanya mobil jeep untuk mengangkut para penumpang, toilet yang memadai, warung makan, bahkan kafe-kafe. Banyaknya fasilitas ini membuat banyak pengunjung yang berdatangan. Adanya gereja ini sudah ada sejak tahun 1992, menurut kisahnya dibangunnya gereja ini sebagai lambang perdamaian dan pemersatu bangsa pada waktu itu. Pada bagian dalam Gereja Ayam ini tersedia ruangan khusus untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terdapat ruang salat untuk umat Muslim, terdapat ruang tersendiri bagi agama lain seperti Hindu, Buddha, dan juga Kristen. Harga tiket Gereja Ayam. Untuk dapat menikmati wisata religi Gereja Ayam Bukit Rehema ini hanya memerlukan biaya tiket masuk sebanyak Rp25.000 per orang khusus biaya tiket domestik. Sedangkan untuk tiket turis asing sebesar Rp50.000, Bukit Rehema ini bisa dikunjungi setiap hari kecuali hari Selasa, mulai pukul 08.00-17.00 waktu Indonesia Barat. Bukit ini berada di Gombong, Kurahan, Kembang Limus, Magelang. Para wisatawan yang ingin berkunjung di gereja ini perlu menempuh sekitar 200 meter. Buat Anda yang tidak kuat untuk berjalan kaki, bisa menggunakan jasa mobil jeep. Untuk akses dari Candi Borobudur memiliki waktu tempuh sekitar 15 menit. Itulah sedikit informasi mengenai Gereja Ayam Bukit Rehema. Untuk mendapatkan wisata religi yang sangat fantastis dengan adanya tempat beribadah bagi masing-masing agama. Untuk mengetahui informasi terupdate wisata lainnya, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari roundup.id.